Coba saya tanya, kelompok 8 mana? Ya, silakan bisa menempatkan diri, memposisikan diri sesuai dengan kelompok masing-masing. Segera. Oh, suing. Biologi belajar sebagai bakti kami, persembahan untuk Ibu Pertiwi. Ku bersatu dalam jasmina, melati putih penuh aroma. Tangan terampil selalu berkarya, siapakah kita? Mahasiswa! Jurusan apa? Jurusan!
dan nusa dan bangsa. Tunjukkan semangat generasi muda untuk membangun bangsa Indonesia. Berdedikasi tinggi dan penuh motivasi, mengabdi pada Ibu Pertiwi. Bima Tika, Bima Tika, tunjukkanlah kiprahmu membangun bangsa Indonesia baru untuk masa depanmu. Bima Tika, Bima Tika, jayalah selalu. Bima Tika, Bima Tika, jayalah Bima Tika kita. Yeah! 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 Yeah!
sana. Iya, tepuk tangan semuanya untuk semuanya. Semoga tercurah senantiasa atas karunia dan anugerah.
Satu kali lagi, langsung putar, Bu. Kepinggirnya putar. Siap. Mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sahabat-sahabat sekalian, yang pertama saya mohon maaf kalau mungkin nanti suara saya tidak maksimal. Jadi kalau kita lihat, keinginan kita banyak. Kalau Anda memiliki banyak keinginan, sedangkan potensi terbatas, kalau ditanya, kenapa Anda bisa mencapai impian dan keinginan Anda, apa yang Anda jawab? Saya punya strategi. Oke,
titik, ternyata titik itu adalah sebuah kotak. Anda mendekat kepada kotak itu. Lebih dekat lagi. Ya, persis di depan Anda kotak itu, dan ternyata kotak itu adalah sebuah peti mati. Sekarang lihat peti mati itu. Lihat, ternyata yang di dalam peti mati itu adalah seorang wanita yang sudah tua, yang tiap hari bersama dengan kita. She is your mother. Itu adalah ibumu. Berdoalah di akhir penutupan ini, semua berikan Allah keberkahan agar Allah memperpanjangkan umur dan usia ibunda kita. Tarik nafas panjang dan silakan dibuka matanya. Kirukalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saudara telah melampaui satu fase, satu kegiatan yang dinamakan OKA Patriot, dan saudara telah berhasil melampauinya. Dalam kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota panitia, Gubernur BEM, pada Ketua HIMA dan semua fungsionaris kemahasiswaan, hingga semua acara ini dapat berjalan dengan baik, tidak ada darah-darah yang keluar gitu ya. Jadi artinya tidak ada kekerasan-kekerasan, karena ini memang sifat dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Jadi kalau ada penugasan-penugasan, saya kira itu adalah penugasan-penugasan yang logis dan tidak akan ada kekerasan-kekerasan. Saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada para panitia dan Gubernur BEM Fakultas MIPA. Atas permintaan panitia dan BEM Fakultas MIPA, saya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, OKA Patriot Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang tahun 2007 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Pengumuman aja. Jadi kalau ada protes kok di sini kok itu tidak saya, nanti silakan itu, karena terbuka itu sudah hak juri untuk memberikan penilaian kepada saudara-saudara sekalian. Jadi rekap nilai yang terdiri dari inaugurasi, outbound, dan jumlah total. Yaitu yang pertama kami umumkan semua aja, matematika, total nilai 762,5. Biologi 685. Kimia 766. Karena outbound adalah kimia. Tepuk tangan untuk kimia. Ya, tepuk tangan untuk kimia karena jurusan terbaik dalam rangkaian jurusan OKA. Kita sudah lolos. Ya, inaugurasi dan outbound bukan segala-galanya, tapi di sini adalah kebersamaan. Ingat teman-teman semua ya. Ya, sudah cukup, terima kasih. Bisa jajan nanti. OKA MIPA itu asik. Ya, soalnya kan ramai, kita yel-yel. Saingan, bisa ketemu teman-teman banyak. Dan nambah teman yang jelas. Dengan kegiatan OKA ini, kita jadi lebih banyak mengenal teman ya. Tidak hanya yang seangkatan, kita juga mengenal kakak-kakak yang dari panitia. Kita juga lebih mengenal lingkungan kampus sekitar ya. Sebelumnya kita kan belum tahu lah, dengan OKA ini intinya kita lebih mengenal kampus dan orang-orang yang di dalamnya.
mengalahkan itu hari ini, hari Kamis. Ya, hari Kamis, karena di sini walaupun menyenangkan, sangat menyenangkan sekali, tapi sangat melelahkan karena ada banyak permainan gitu ya, ada 10 permainan. Yang itu ya, kita sangat terkuras energinya, walaupun pada akhirnya sangat menyenangkan sekali. Oka Patriot 2007 ini sebenarnya yang pertama punya tujuan, yaitu mendidik jiwa-jiwa patriot mahasiswa baru untuk menjadi generasi penerus yang itu mencontoh dari berbagai macam pahlawan. Ada pahlawan dulu, pahlawan perjuangan yang itu patut dicontoh semangatnya, keikhlasannya, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan dalam kampus MIPA ini nanti tercipta sosok-sosok pahlawan yang ingin merubah Indonesia ke depan dengan keikhlasan, kejujuran, untuk akhlak yang mulia. Mungkin kesulitan itu tambah dari kurang kompaknya panitia, yaitu antara koordinasi sama yang mungkin banyak yang nggak berangkat, mungkin kayak gitu. Terus ini paling banyak itu orang itu saling menyalahkan antara satu panitia dan panitia yang lain. Capek deh, capek deh, capek deh.